merupakan salah satu ikon Kabupaten Nganjuk yang merupakan salah satu harapan besar masyarakat. RSUD Kertosono memiliki visi yaitu terwujudnya rumah sakit yang unggul, bermutu, inovatif, dan menjadi pilihan masyarakat. Dengan melalui misi-misi yang diemban, dengan memberikan pelayanan paripurna yang prima dan mengutamakan keselamatan pasien serta fokus pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM, kami akan berupaya untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, inovatif, dan transparan. Satu lagi misi kami yaitu terwujudnya rumah sakit pendidikan yang berbasis pada perkembangan iptek dan bersinergi dengan mutu pelayanan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami harus mempersiapkan diri. Pada tahun 2018 ini, target kami adalah menjadi rumah sakit Kertosono yang terakreditasi paripurna. Upayakan komitmen bersama. Tanpa komitmen, tanpa kebersamaan, semuanya itu akan sia-sia. Jadi inilah kebersamaan kami di RSUD Kertosono, berharap bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di Kertosono dan sekitarnya pada umumnya.
mengabdi dan melayani tanpa kenal waktu, setia selalu bekerja dengan hati nurani tanpa pandang bulu, tanpa ragu bertekad tetap untuk terus maju. Mari nyalakan semangat juang, yakinlah semua akan terwujud. Bangkitlah, bangkitlah, ayo bersatu padu. Bangkitlah, bangkitlah, mari melangkah maju. Bangkitlah, bangkitlah, jangan bimbang dan ragu. Rumah sakit Kertosono maju. Kami rumah sakit Kertosono siap mengabdi dan melayani tanpa kenal waktu, setia selalu bekerja dengan hati nurani tanpa pandang bulu, tanpa ragu bertekad tetap untuk terus maju. Mari nyalakan semangat juang, yakinlah semua akan terwujud. Bangkitlah, bangkitlah, ayo bersatu padu. Bangkitlah, bangkitlah, mari melangkah maju. Bangkitlah, bangkitlah, jangan bimbang dan ragu. Rumah sakit Kertosono maju.